rizki, nikmat kehidupan, nikmat kehidupan. Rizki itu bukan cuma harta yang dicari ya, tapi ketenangan itu bagian dari rizki, keturunan itu bagian dari rizki. Banyak rizki itu, itu nikmat kehidupan. Dan kadang-kadang pada umumnya sesuatu kenikmatan yang jarang dipegang itu kadang dalam beberapa hal lebih menentukan daripada nikmat yang dikumpulkan. Anda cari harta sampai kaya gitu kan, masya Allah, tapi juga tidak mendapatkan ketenangan nikmat yang kedua, itu tidak tenteram hidupnya. Silakan pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Tidak mudah ya, itulah nikmat. Nah, rizki ini itu pun oleh Allah masuk pada bagian qadar, ditempatkan qadar bukan takdir. Jelas ya? Diatur oleh Allah, kadarnya sesuai dengan kemaslahatan hidup kita. Ini poin yang harus kita tangkap, sesuai dengan kebutuhan hidup kita, bukan sesuai keinginan kita. Ingat betul ini. Jadi ajal disandingkan dengan rizki teori. Jadi rizki ini diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup, yang dengan bekal ini hidup kita bisa lebih bermanfaat jadi ibadah. Jadi si fulan dengan yang lainnya itu bisa beda-beda. Karena menurut Allah si fulan cukup bekalnya misalnya, maaf, ini 100 juta aja. Karena dengan 100 juta ini potensi ibadahnya bisa maksimal. Kalau diberikan lebih, oh ini bisa lewat nih. Bisa kelebihan, ada bisa sombong, bisa macam-macam dan sebagainya. Ya, si fulan misalnya 100 miliar, masyaallah rezekinya. Ingat ya, karena teori rezeki bersanding dengan ajal, ini artinya rezeki kalau sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhenti kehidupan kita. Jadi tidak ada manusia yang akan wafat sebelum rezekinya tercukupi. Dan sampai sini, di sepanjang Anda masih hidup, rezekinya pasti ada. Cuma dirahasiakan oleh Allah, satu supaya semangat untuk mencarinya, yang kedua supaya cukup itu digunakan sebagai bekal ibadah. Nah, saya turunkan beberapa pembahasannya. Lihat cabang pembahasannya. Cabang yang lihat, satu, sama sifatnya rahasia. Dirahasiakan. Dampaknya, supaya memberikan motivasi kepada kita untuk semangat mencarinya. Coba kalau ditampilkan. Rizki Pak Surya 1 miliar. Maaf saya yang kena Pak Surya ini ya, pas di depan mata ini. Mohon izin, contoh selanjutnya Pak Eko lah ya. Baik. Rizki Pak Surya 1 miliar. Hari ini sudah diambil 999.999.000 rupiah. Tinggal berapa? 1.000. Baik. Kalau dikasih tahu rizkinya segitu, tinggal 1.000, dan tahu kalau rizki diberikan meninggal, gak enak juga. Baik, kasih makan. Saya nanti aja lah. Karena tahu kalau diambil sebagian suap, meninggal. 1.000 lagi kan? Kasih minum, nanti aja. Begitu sudah nunggu, lemas. Tuh kan? Masya Allah, udah lemas. Kasih minum. Gak sadar. Begitu minum berapa sedot, 1.000, meninggal. Selesai. Jadi ini ditempatkan oleh Allah menjadi rahasia gaib. Supaya kita semangat mencari. Yang kedua, ini poin penting. Semua makhluk yang hidup, ternyata oleh Allah, itu sudah ditentukan rizkinya, qadar, ditentukan sesuai kebutuhan ibadahnya. Jadi tidak ada makhluk yang tidak mendapatkan rizki. Saya tanya sebentar. Harta yang dicarilah, kalau rizkinya banyak, masya Allah, disebut apa? Orang kaya. Baik, apa lawan kaya? Rizki itu. Baik, apa lawan tertawa? Menangis. Apa lawannya hidup? Mati. Baik ya, tadi saya sudah tanyakan, cek lagi, apa lawan hidup? Mati. Lawan tertawa? Menangis. Lawannya kaya? Miskin. Baik. Quran surah 53, kita cek jawaban Qurannya betul atau tidak. Quran surah 53 ayat 43, ayat 43, ayat 44 dan ayat 48. Ayat 43, ayat 44, ayat 48. Yuk kita cek. Satu, wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Anda benar. Oke. Tadi Anda benar. Hidup, lawannya mati. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan seorang bisa tertawa dan bisa menangis. Tawa, masya Allah. Lawannya nangis. Benar. Tapi ayat 48 yang tadi dijawab, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan seseorang kaya, lawannya apa?
bukan miskin ternyata, tapi cukup. Masya Allah, cukup. Jadi ketika Allah menciptakan kita diberikan rizki, tidak ada yang miskin Pak. Kita diciptakan untuk bukan untuk menjadi orang miskin. Cukup paling minimal itu, cukup digunakan untuk bekal kehidupan kita. Yang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup. Walaupun tabungan sudah banyak, ya mobil sudah luar biasa, rumah sudah luas, karena nggak pernah merasa cukup, jadi miskin terus. Di Allah itu tidak pernah menciptakan kita untuk jadi miskin. Kalau nggak kaya, cukup. Saat seseorang pun merasa miskin dan jadi miskin, Allah turunkan bekal lain untuk menjadi cukup, dikasih zakat. Quran surah 9 ayat ke-60 itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ayo keluar dari kemiskinan, saya berikan modal zakat. Belum cukup juga dengan zakat, berikan infak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kurang juga, berikan sedekah. Ayo kumpulkan lebih banyak lagi. Zakat diberikan, infak diberikan, sedekah sudah diberikan untuk keluar dari kemiskinan. Anda diberikan zakat, belum bisa muncul juga. Diberikan infak, belum keluar juga. Diberikan sedekah, masih miskin juga. Anda perlu diberi apa lagi supaya enggak miskin? Yang jadi masalah bukan hartanya, nafsunya, itu persoalannya. Jelas ya? Di Singapura tuh bagus tuh pengelolaan zakatnya itu. Jadi memberikan kayu, bukan ikannya, melatih ya. Bukan menjadikan tetap dalam koridornya. Ini jadi persoalan, begitu menemukan orang miskin, lihat apa kemampuannya, bakatnya apa, berapa potensi zakat kita. Coba lihat, berikan bimbingan, pendampingan, target setahun, dampingi, tahun depan Anda berzakat ya, berhasil. Nah ini ada sebagian orang menjadikan kemiskinan sebagai profesi. Ini jadi masalah, terutama saat Ramadan-Ramadan gitu kan. Di drop, jam 4 subuh, pakai gerobak, jalan kan, dikenal manusia gerobak. Kalau bawa tong itu, jadi manusia tong gitu kan. Nah itu jadi masalah tuh. Ya, jalan, ambil lagi, ini jadi masalah. Ya, jelas di sini? Ini pilihan cuma dua. Kalau tidak cukup, nanti kaya. Ayo, antum pilih yang mana? Cukup atau kaya? Halo? Oh, kan? Ada yang pilih yang ketiga, cukup kaya, Ustaz. Ayo. Tapi poinnya ini. Poinnya cuma ini. Ya? Nah, tapi yang paling penting, yang harus kita camkan dari sekarang, poinnya untuk mendapatkan cukup atau kaya itu, karena sifatnya dirahasiakan, bersanding dengan ikhtiar. Tadi sama. Kalau urusan ya anjal ikhtiarnya berbuat kebaikan, kalau urusan rezeki yang mencari. Jadi sekalipun Allah telah tetapkan rezekinya, tetap ada unsur ikhtiar di situ. Ya. Quran surah ke 51 ayat 22, posisi paling kanan, di tengah agak sedikit ke bawah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai rizqukum, dan di langit telah kami tetapkan rezeki kalian. Sudah kami tetapkan, jangan takut ya. Sudah ada setiap kita, awas, tolong pahami betul ini ya. Setiap kita kata Allah, rizkinya sudah saya tetapkan, si fulan sekian, si fulan sekian, saya sekian, Mas Eko sekian, fulan sekian, sudah ada. Ya, jelas? Karena rizki kita masing-masing sudah dapat, maka jangan pernah usil mengambil rizki orang lain. Gak ada kerjaan. Ya. Jadi kalau kita sudah punya bagian, jangan ambil punya orang. Karena hukum mengambil itu satu saat akan dikembalikan. Itu hukum Qurannya ya. Seseorang A mengambil punya B, maka yang punya B ini satu saat akan dikembalikan kepada A. Ya. Jadi, aduh, luar biasa, buang-buang energi ngambil ke sini, cuma dipegang-pegang, merasa senang, beberapa saat kemudian diambil lagi. Dan yang paling celaka ketika rezeki itu berkembang nanti. Rezeki jelek dipakai korupsi misalnya, dipakai beli ini, beli itu, beli berkembang dia, digunakan ini, begitu kena KPK, TPPU, tindak pidana pencucian uang, kena semua merambat. Saking sayangnya Allah, cari yang haramnya sampai ketemu, keluarkan dari tubuhnya, masukkan di isolasi supaya tidak gabung dengan lingkungannya dulu. Maka di isolasi dia pesantren kan, di Sukamiskin misalnya, diberikan pendidikan-pendidikan, didekatkan dengan kebaikan-kebaikan. Anda kalau sudah di isolasi begitu, diberikan kebaikan-kebaikan, belum sadar juga, perlu diapain lagi? Saking sayangnya Allah, yang haram dari keluarkan, ditempatkan di sini, kan? Itu poin. Nah, jadi setiap kita sudah punya rezeki yang ditetapkan oleh Allah, wa ma tu'adun, dan dijanjikan akan diberikan. Ya, kalimat ini tidak cukup sampai sini. Ya, tadi rezekinya ada di mana? Ditetapkan di mana? Fis sama, sama itu di mana? Langit, masya Allah. Kita ada di mana sekarang? Bukan tanah kusir. Ya Allah. Ya, tanah kusir. Bumi kan luas. Ya. An-Nur bagian tadi apa? Bumi, ya kan? Baik. Tinggal di bumi. Sekarang dia
Ya Allah rizkinya di langit, saya di bumi. Bagaimana bisa mendapatkan itu? Maka kemudian Quran turun, Allah turunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Rizki yang di langit ini kami turunkan ke bumi. Dihadirkan. Insyaallah. Dan tumbuh-tumbuhan, makanan macam-macam dan sebagainya. Indonesia itu lebih luar biasa. Eropa yang mengaku maju dan sebagainya, itu cuma kebagian bunganya aja. Makanya musimnya musim kembang. Musim semi saat tumbuhan mulai berbunga kan? Bunga ini, bunga itu. Kita kurang apa lagi? Kita itu musim buah, musim durian, musim jeruk, musim nangka. Saya belum pernah dengar ada orang, sekarang Pak, musim kembang durian, musim kembang nangka, enggak ada, pasti buah. Banyak rezeki di kita. Turun, ciptakan. Ngambil emas, dari emas ditukar jadi macam-macam, jadi bangunan dan sebagainya. Yang jadi masalah, sekali lagi, rezeki oleh Allah diturunkan ke bumi. Kita tinggal di mana? Bukan, kan sekarang di Tanah Kusir. Di Anur. Ya kan? Ada yang di Bekasi, di Jakarta. Bumi itu kan cukup luas. Anda tinggal di Tanah Kusir, rezekinya berada misalnya di Kalibata. Maka Anda mesti bergerak kan? Anda jemput ke Kalibata tuh. Maka diturunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah itu. Ya ayyuhan nas, hei semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silakan dapatkan untuk makan kalian tuh. Untuk kehidupan. Makan di sini sinekdok pas prototo disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan. Pak, kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal bukan sesuap, kan? Banyak itu sinek itu pas prototo. Drikrul ba'di yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian, diinginkan semuanya. Maka silakan bergerak, berangkat. Tapi caranya halal dan tayyib. Cari dengan cara yang legal, dapatkan yang terbaik. Baik, ya Allah, saya sholat, dia enggak. Saya puasa, dia enggak. Masa cara mencari rezekinya sama? Baik, untuk orang beriman, saya pisahkan, kata Allah. Quran surah kedua ayat 172. Posisi paling kiri, di pertengahan. Agak ke atas sedikit. Ya ayyuhan ladzina amanu. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Cara mencari rezeki bagi orang beriman bukan cara standar. Kata Allah, kulu bil thayyibati ma razaqnakum. Bandingkan dengan ayat 168. Kata Allah, cari ya yang terbaik yang saya sudah sediakan untuk kalian. Saya sudah siapkan, sediakan untuk kalian. Kalimat halalnya dibuang di situ. Ketika orang umum mencari halalan thayyibah, tapi orang beriman halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal yang dibuang? Kata para ulama tafsir, ketika halal dibuang ini diawali dengan kata iman untuk memberikan kesan bahwa orang beriman itu otomatis imannya akan menuntun dia pada yang halal. Karena itu, maaf, tidak disebutkan lagi halalnya, karena otomatis. Jadi orang beriman itu gak akan pernah mikir yang haram. Kalau ada orang kerja mikirkan yang haram, berarti ada yang salah dengan imannya. Nah kalau Anda sudah bisa seperti itu, kerja aja dengan iman apa yang Allah ridai, sesuai aturan Allah, maka kata Allah, ma razaqnakum, saya jamin bukan dia yang capek bekerja, saya yang akan dekatkan rezeki. Jadi kalau Anda ingin dapatkan rezeki dengan mudah, cari dengan iman. Yang terakhir, itu masih nyari, ada yang terakhir. Sebelum mencari, Allah sudah dekatkan rezekinya. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Ditambah takwa. Dan saya berhenti di sini. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa. Tadi rezeki ada di mana? Di atas. Diturunkan ke mana? Ke bumi. Sekarang perhatikan. Kalau semua penduduk di satu tempat, Tanah Kusir semuanya, amanu iman plus taqwa wattaqaw. Cari rezeki tapi jangan tinggalkan salat berjamaah, tahajud juga, baca Quran juga. Kata Allah, kami jamin, kami buka semua pintu langit dan bumi. Lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa wal 'ard. Kalau sudah pintu langit di bumi, pintu langit dan bumi dibuka oleh Allah, masya Allah, rezeki itu akan mudah datang, bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Tiba-tiba datang aja, duh, gak nyangka ya. Jangan disangka karena rezekinya pun datang dari sisi yang tidak Anda sangka-sangka. Jelas ya?